Jadi berdasarkan keterangan dari tersangka, karena korban sudah melayani tersangka dalam waktu yang lama dan memberikan pelayanan yang memuaskan, sehingga korban meminta uang lebih. Jadi setelah melakukan pelayanan, korban meminta uang lebih dengan memaki dan mengancam tersangka, sehingga tersangka marah. Kemudian tersangka secara spontan untuk membunuh korban. Terima kasih. Apakah polisi akan berhenti mengusut kasus ini sebatas kasus penembakan, atau mereka akan kembali lagi bahwa proses ini adalah proses Bang, misal, apakah abang menyesal?